Oke. Nah, kita sambung perbincangan kita pada daripada semalam. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Ni di bawah tajuk trigonometri lagi. Okey. Trigonometri dia tak boleh lari daripada tiga item utama, iaitu sin, cos dan tan. Okey, sin, cos dan tan. Sinus, konsinus dan tangen. Kalau nama penuh dia lah. Okey. Dan cikgu percaya setiap orang pada kamu sudah menghafal setiap formula bagi tiga ni. Formula dia simple saja. Sin apa dia? Formula sin. Okey. Formula dia cikgu tekankan lagi di sini. Okey, formula semua orang imbas kembali, ingat balik. Okey, cara nak apa dia adalah kalau melibatkan sin, cos dan tan. Okey. Kamu boleh guna suh kah tuah kalau bahasa Inggeris. So kah tuah. Okey, di mana S tu apa? Sin. K tu cos. T tu tan. Okey. O tu apa? Opposite. Opposite. Kalau sebelah segitiga opposite pula. H tu adalah hypotenuse. Ni adalah hypotenuse. Satu lagi istilah yang kamu kena tahu adalah opposite. Opposite ni adalah setentang. Setentang. Manakala adjunction. Okey, adjunction adalah sebelah. Okey, sebelah. Jadi dalam kes ni kamu hanya duduk, okey, dalam sebuah segitiga bersudut tegak, dia ada satu sudut tegak dan dua sudut tirus. Okey. Di sudut tirus ni inilah kita panggil apa? Titah kan. Okey, simbol titah ni. Titah ni, okey, kamu akan berada sama ada salah satu titah ni lah. Dia ada dua. Kalau kamu berada di titah yang pertama, maka di sini adalah setentang, di sini adalah sebelah. Kalau kamu ada berada di titah yang di bawah ni, okey, di sini adalah setentang, manakala di bawah ni adalah sebelah. Okey, itu yang kamu kena ni lah. Jadi X ni sama dengan sin sama dengan opposite per hypotenuse. Cos sama dengan adjunction per hypotenuse, sebelahan per hypotenuse. Tan sama dengan opposite per adjunction, opposite setentang per sebelah. Ataupun guna bahasa Melayu kita panggil tahapai. Macam mana kamu nak hafal warna-warna pelangi tu kan, merah, jingga, biru, hijau apa semua tu. Kamu ada buat ayat kan. Kalau cikgu sains dia akan bagi tahu lah buat ayat. Kalau cikgu dulu jadi kalau kan. Jadi ikut susunan ni dia ada ayat dia. Kalau dalam bahasa sains dia akan buat dalam bentuk ayat kan. Jadi sama juga dalam nak mengingati formula ni, kita buat dalam bentuk ayat. Contohnya, saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, jadi okey, jadi S ni adalah sin. S ni adalah sin sama dengan setentang bahagi dengan hypotenuse. Okey. Cos, okey, cos ni cikgu tulis. Okey, cos sama dengan sebelah bahagi dengan hypotenuse. Okey, T adalah tan sama dengan tentang bahagi dengan sebelah. Okey, yang mana-mana yang kamu rasa mudah untuk ingat, kamu ambil lah. Okey, pada hari ini kita masuk pada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Cikgu harap kamu betul-betul lah, betul-betul kita kejap lah kamu punya apa formula tu. Okey.
Okey, contoh ketiga, semalam cikgu dah bagi sedikit hint sebelum habis kelas kan? Cikgu bagi sikit. Okey, untuk menjawab soal, untuk menyelesaikan ni, sebenarnya kamu tengok secara kasar pun kamu boleh tahu jawapan dia. Apa kita kata, okey, rajah nisbah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Tentukan sama ada nisbah trigonometri bagi sudut X dan Y bernilai sama atau tidak. Nyatakan alasan anda. Okey, nak tahu sama, adakah dia ni pembesaran dia ni okey. Skala, kalau dalam lukisan berskala, okey, kita boleh tengok dalam apa, melalui lukisan berskala. Kita dah belajar tajuk lukisan berskala. Dalam lukisan berskala kita nak tentukan skala pembesaran sesuatu objek antara satu nisbah n, kita belajar sebelum ni kan, di mana satu adalah image, n adalah objek kan. Jadi kita tengok skala ni, kalau tengok secara kasar, okey, sudut yang sepadan dia apa? Okey, 3 sepadan dengan 1.5. Okey, 4 sepadan dengan 2. Kita tengok 5 tengok buat bulat sepadan dengan 2.5. Okey, kita tengok dia punya, kalau ni kita tengok aspek lukisan skala lah. Kadang-kadang soalan ni dia soalan bahagian A, bahagian objektif. Jadi kita tak perlu calculate ambil masa yang lama, kita tengok terus. Okey, contohnya 5 2.5. Dia punya skala dia sama tak? Kalau yang ni, okey, tengok skala ni, kalau 3 yang ni bahagi 2, yang ni pun bahagi 2, yang ni pun bahagi 2. Dapat tak nilai ni? Ataupun yang ni kita tengok, kita tahu dah 1.5 tambah 1.5 akan dapat 3. Cuba 1.5 darab 2, yang ni pun darab 2, yang ni pun darab 2. Dapat tak nilai sebelah ni? Kalau sepadan, maksudnya dia adalah nilai yang sebenarnya dia sama, dia punya sekat ni. Okey, tapi dalam soalan ni dia nak kita nyatakan dalam bentuk nisbah trigonometri. Bila dia kata nisbah trigonometri, kita kena buktikan dalam bentuk 3. Apa dia? Melalui sin, cos dan tan, tangent. Sinus, cosinus dan tangent. Okey, cikgu singkat nama pendek dia sin, cos dan tan. Jadi sin, cos dan tan, dia ada formula dia. Apa dia? Okey, sin saya sama dengan takut hantu. Okey, cos kalau saya hantu, tan tak takut sangat. Okey, jadi kita tengok antara gambar rajah satu dan gambar rajah yang kedua. Okey, kita ambil, okey, kita sekarang berada di okey, kita berada di X. Okey, dia kata, okey, kamu berada di sini, di sudut ini. Okey, kita berada di sini. Okey, pada sama X dan Y, lokasi yang sama. Jadi kita guna, kita cari sin dia dulu. Sin bagi rajah, okey, sin X. Okey, kita tengok sin X dengan sin Y. Okey, formula yang sama. Okey, sin sama dengan tentang bagi hipotenus. So tentang dia mana? Sin sama dengan tentang dia mana? Okey, ini tentang, ini adalah hipotenus. Ini adalah tentang, ini adalah hipotenus. Okey, sin sama dengan setentang X 3 per hipotenus dia adalah 5. Kalau sin Y 1.5 per 2.5. Okey, jadi kita tengok hubung kait antara dua ni. Okey, hubung kait antara dua ini. Kita letak sebelah-sebelah. 3 per 5. Okey, maksudnya di sini 1
skala pembesaran dia, okey 1.5 menjadi 3 dia darab 2. Ini pun darab 2. Okey, dapat. Sama, maksudnya skala dia. Yang ni cikgu tunjuk shortcut terus ni. Yang contohnya tadi cikgu tunjuk shortcut tu darab 2 semua. Okey, kita pergi pada cos x sama dengan cos sama dengan sebelah 4 bahagi dengan hipotenuse 5. Kalau cos y sama dengan cos y sama dengan 2 bahagi 1.5 setentang. Okey, sebelah 2 setentang 1.5. Yang ni bukan ni. Yang ni cos sebelah 4 setentang 3. Silap. 5 ni patutnya 3. Okey, 3. Okey, jadi hubung kait, kita tengok hubung kait yang ni dengan yang ini. Okey, sini jadi 4, sini jadi 3. Okey, jadi betul tak dia punya skala dia darab 2, sini pun darab 2. Dapat tak 3/4? Ya, sama. Dapat 3/4. Kita pergi pada sin cos tan pula. Tan bagi x. Okey, tan bagi x mana? Tan sama dengan apa? Tentang bagi sebelah. Tentang 3 dia, sebelah dia adalah 4. Kalau tan bagi y adalah 1.5/2. Okey, kita tengok hubung kait dia. 3/4. Okey, betul tak ni darab 2? Darab 2, sini pun darab 2. Dapat. Maka semua ni kita panggil kalau dalam lukisan skala kita panggil apa? Setara. Setara. Kita panggil istilah setara kan. Maka dalam soalan ni kita kata dia adalah sama. Sama. Nyatakan alasan kita. Apa alasan kita? Alasan kita adalah skala pembesaran ni, skala nisbah pembesaran dia adalah sama. Okey, kita pilih, okey, kita kata sama sebab apa? Sebab nisbah dia, nisbah pembesaran dia adalah sama. Semua darab 2. Okey, itu alasan kita. Okay, kita tengok contoh seterusnya. The key dia dalam tajuk ni adalah formula tu lah. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, uji minda 5.1C. Uji minda 5.1C. Okey, uji minda 5.1C, soalan nombor 1 dulu. Okey, uji minda 5.1C. Okey, soalan yang sama dengan tadi. Kita perlu, okey, soalan nombor 5. Cikgu perlu tengok macam anda check eh. Okey. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak. Okey, tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut x dan sudut y bernilai sama atau tidak. Okey, bila disebut okey. Nisbah trigonometri, okey, bila disebut saja perkataan nisbah trigonometri, kamu kena keluarkan tiga item lah. Tiga dia punya anak dia. Trigonometri ni dia ada tiga anak. Ketiga-tiga ni kamu kena keluarkan. Apa dia? Sin, cos dan tan. Dan setiap anak dia ni dia ada formula. Sin sama dengan tulis balik. Sebelum nak jawab tu kamu kena apa? Sokah tua ataupun saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Okey. Jadi kamu dah keluar dah formula ni. Jadi setiap ini kita berada, okey, kita berada di titah x dan segitiga ni sama. Okey, posisi yang sama. Kita berada di sini. Okey, jadi kamu tahu di mana setentang, di mana sebelah. Setentang menghadap dengan kamu. Ini setentang.
kita dah tahu dah ni certain tentang certain ni sebab ni sebelah dan ini adalah hypotenuse. Hypotenuse. Jadi kita dah tahu dah. Jadi kita akan tengok satu-satu. Kita tengok sin dulu. Sin bagi x. Ha, ulang balik lah tadi. Sin bagi x, sin sama dengan tentang 9 per hypotenuse 15. Okey, sin bagi x. Kalau sin bagi y, sin bagi y setentang tentang 3 per hypotenuse 5. Okey. Kita tengok dia punya skala nisbah pembesaran dia. Kita cuba buat dalam bentuk ni. Okey, bagaimana daripada 3 dia akan jadi 9/15. Maka 3 darab apa? 3 darab 3, yang ni pun darab 3. Okey, skala dia 3 lah kan? 3 kali ganda. Maksudnya kalau dalam lukisan skala tu satu nisbah 3 lah. Jadi kita tengok dulu. Okey, sin untuk sin skala dia 3 pembesaran dia. Okey, untuk cos pula. Cos sama dengan sebelah. Sebelah dia adalah 12 cos x. Okey. Sebelah bagi hipotenus sebelah 12. 12 bahagi 15. Kalau cos y sama dengan okey, cos y sebelah 4 bahagi 5. Okey, kita tengok dia punya skala pembesaran dia sama tak? Okey, 4 menjadi 12. 5 menjadi 15. Okey, dia darab apa? Darab 3 juga. Oh, ni pun darab 3. Maka dia akan jadi ni kan? Maksudnya sama tak atas? Okey, sin dan cos skala dia sama. Kita pergi pada tan pula. Okey, tan. Tan x. Tan sama dengan tentang 9. Sebelah dia adalah 12. Kalau tan bagi y, tentang dia adalah 3. Sebelah dia adalah 4. Okey, dia punya skala pembesaran dia antara x dan y. Okey, 9/12. Okey. Jadi 3 darab apa tu? 3 kali 3 9. 4 darab 3. Maka jawapan kita adalah nisbah trigonometri dia adalah sama. Kerana dia punya skala nisbah dia adalah skala nisbah adalah sama. Maka itulah jawapan kita. Okey, simple kan? Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Kita untuk tingkatan 3 kita tinggal tak banyak topik lah. Okey, kalau kamu buka sekolah nanti kelas untuk matematik tinggal berapa bab aja lagi kan. Jadi tak banyak lah. Kita boleh habiskan lah. Okey, Aisyah, Amin, Izzah, Jamia, Wan. Okey. Okey, kalau tengok pada rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak.
Okey, kita kena ingat bahawa di bawah tajuk trigonometri dia berkait dengan segitiga bersudut tegak. Tak ada segitiga yang tidak bersudut tegak. Mesti segitiga bersudut tegak. Okey, sama dengan teorem Pythagoras. Okey, tentukan nisbah trigonometri bagi okey, sin 50. Okey, bila dia sebut sin 50 kita kena carilah sin 50. Okey, bila cikgu kata tadi, cikgu tegahkan tadi. Okey, trigonometri dia berkenaan dengan segitiga bersudut tegak. Okey, yang ni. Segitiga bersudut tegak sahaja. Okey. Jadi kalau kamu tengok di sini, di sini nampak macam ada dua segitiga, betul tak? Dia sebenarnya ya, dia dua segitiga. Satu segitiga ini tegak ni dan satu lagi segitiga dia cover semua. Tapi tegak juga. Dia tak, yang ni tak kira. Sudut ni tak kira. Sudut ni tak kira. Dia kira okey, SQ tu pun. Sama ada P sudut, segitiga PQR ataupun segitiga PQS. Okey, dia bukan segitiga PRS. Salah. Bukan. Ini bukanlah. Jadi kamu jangan silap pula. Kamu pergi baca segitiga PRS, maka ini bukan segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak sini ada dua. Satu PQS yang besar dan satu lagi PQR yang kecil. Faham itu dulu. Okey, baru kita pergi pada soalan ni. Okey, tentukan nisbah trigonometri bagi okey, bila ni, okey, pertama wajib kita keluarkan formula dulu supaya sebelum apa-apa kita nak selesaikan, kita kena keluarkan formula dulu. Sin sama dengan saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, jadi keluarkan formula. Sin sama dengan okey. Jadi soalan A. Soalan 1 A. Sin 15 darjah. Okey. Lokasi kita berada di mana? Sin 15 darjah. Adakah 15 darjah di atas ataupun 15 darjah di bawah? Soalan dia. Cikgu, saya nak pilih 15 darjah mana? 15 darjah yang ada segitiga bersudut tegak. Okey, jadi segitiga ini bukan di sini, bukan sudut tegak, maka bukan di sini. Maksudnya kamu berada di sini. Di sini. Kenapa? Sebab di sini ada segitiga bersudut tegak. Maka bila dia kata sin 15, maka cover dia adalah ini. Okey, faham lah? Okey, jadi bila dia kata sin 15, maka kamu berada di sini. Maka segitiga yang coverage dia adalah ini. Jadi sin sama dengan tentang bagi dengan hypotenuse. Tentang dia mana? Okey, setentang. Okey, sekarang ni soalan dia hypotenuse, kita tak tahu berapa hypotenuse ini ni. Sebelum tu okey, nak cari sini kita terpaksa guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey. Teorem Pythagoras apa? P R kuasa 2 sama dengan okey, yang pendek perlu ditambah. 7 kuasa 2 tambah 1.9 kuasa 2. Maka P R kuasa 2 sama dengan 49 tambah 1.9 kuasa 2 berapa? 1.9 kuasa 2. Sekejap, kita guna kereta siap-siap. Satu poin sembilan darab 3.61 kan? Okey, terdapat 3.61. Okey, tambah dengan 49. 49 tambah 3.6. 52. 52.61. Okey. Okey, jadi PR kuasa 2 maksudnya akan jadi punca, punca kuasa. Cikgu kena guna kalkulator saintifik kat. Okey, semua orang mampu tak ada masalah lah guna kalkulator saintifik. Okey. Punca kuasa 52
2.61 sama dengan 7. Sekejap lah, saya kira. Satu pukulan sembilan dan kuasa dua tambah 49 sama dengan 52.61 punca kuasa masas. Okey, dapat PR sama dengan 7. Okey, kita kalau sentimeter ni kita bundarkan kepada satu titik puluhan saja. Sebab sentimeter kan. Okey, selepas titik puluhan satu nombor saja. Jadi kita dapat 7.253. Jadi kita ambil 2.73. 7.3 sentimeter. Maka di sini kita dapat 7. Di sini kita dapat panjang dia adalah 7.3 sentimeter. Okey, kita cari siap-siap hypotenuse PS. Okey, kalau PS tu. PS kuasa 2 sama dengan okey. 7 kuasa 2 tambah okey 1.9 tambah 2 3 4 4 4 eh. 4 kuasa 2 ni daripada QS ni. PQ 7 QS 4 kan. Okey, PS kuasa 2 sama dengan 49 tambah 16. Kat sini tambah 16. Okey, 65 PS sama dengan punca kuasa 65. PS sama dengan 8.066 tu kan. Jadi dah satu jadi 8.1 sentimeter. Maka di sini adalah 8.1 sentimeter. Kita cari siap-siap. Mudah sekali lagi kita terus je. Okey. Okey, baru kita pergi sama-sama. Sin 15 darjah. Okey, kita berada di posisi mana? Okey, kita berada di posisi. Kenapa cikgu tak pilih 15 di atas? Kenapa cikgu tak pilih 15 di atas? Sebab 15 di atas bukan segitiga bersudut tegak. Dia segitiga semua tirus. Yang ni cekung, yang ni tirus-tirus. Kita nak kalau ni dalam trigonometri dua tirus satu tegak. Okey, jadi sebab tu kita ambil 15 yang di bawah. Okey. Jadi sin 15 kita pada sini tentang dia adalah 1.9 sama dengan 1.9 per hipotenus dia adalah 7.3. Okey. Ini jawapan dia. Jadi kita tahu lah, ini jawapan dia 1.9 per 7.3. Okey, yang kedua, cos. Kita tulis sini tu. Okey, cos 15. Cos sama dengan sebelah bagi hipotenus. Cos sama sebelah dia. Sebelah dia adalah 7. Hipotenus dia adalah 7.3. Okey, tan 15, tan 15, tan sama dengan tentang 1.9. Okey, sebelah 7. Okey, sin 30. Sin 30 ni macam mana pula cikgu? Tak ada dah ni sin 30. Sebab tu dia bagi 15 yang kedua ni merujuk kepada okey. Untuk ni cikgu ambil warna apa eh? Okey, cikgu ambil warna biru. Okey, bila dia kata sin 30 maksudnya dia cover ni. Okey, kamu berada cover ni. Bila dia cover ini, maka segitiga yang terlibat adalah segitiga ini. Tu maksud dah. Segitiga yang besar. Okey, jelas lah, nampak lah.
Okey, jadi kamu berada di sini. Jadi cover 2 ni 30, 15 tambah 15 sama dengan 30 kan. Maka setentang dia adalah ni, sebelah anda ni, ni hipotenus. Maka sin 30 sin ni tentang dia apa? Sama dengan setentang dia 2.1 tambah 1.9 4. Nah, hipotenus dia adalah 8.1. Cos 30, cos sama dengan sebelah 7. Cos hipotenus dia adalah 8.1. Okey, tan 30, tan sama dengan tentang 4. Sebelah dia adalah 7. Okey. Simple eh? Okey, fahamlah? Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Adakah pertambahan nilai nisbah trigonometri bagi sudut 15 darjah dan 30 darjah berkadaran? Okey, ini maksud berkadaran. Dalam dalam tajuk nisbah, nisbah ada tajuk, ada berkenaan dengan kadaran. Kadaran ni maksud dia, apa maksud kadaran? Skala pembesaran ataupun kecil pengecilan adalah sama. Kalau dalam lukisan skala tu, kalau sesuatu image objek tu membesar, dia punya lebar dia akan membesar, tinggi tinggi dengan lebar akan skala dia mesti sama. Kalau segi empat, setiap itu akan skala dia mesti sama. Itu maksud dia. Tapi dalam kes ni, daripada segitiga yang merah ni menjadi segitiga yang biru, adakah skala pembesaran dia sama? Tidak. Kerana apa? Dia hanya meninggi tapi tapak dia sama je. Tapak dia kekal 7 cm, betul tak? Tapi dia meninggi. Maksudnya di sini secara kasarnya, kamu tak perlu kira, tak perlu guna sin, cos dan tan, tak perlu guna kira skala satu. Sebab apa? Tapak dia 7 kekal, tapi skala dia berubah pada satu sudut saja. Jadi kalau dia nak membesar, dia akan melebar sekali. Itu baru kita panggil berkadaran. Kalau dia hanya meninggi, meninggi, meninggi tapi tidak melebar, maka dia tidak berkadaran lah. Jadi jawapan kita tidak. Tidak. Nah, kalau dia kadaran, maksudnya cikgu, okey macam ni. Kalau di sini besar ni, dia akan, kalau sini 2, di sini 3. Okey, dia akan berkadaran. Okey, sini 4, sini jadi 6. Tapi kalau di sini, sini 2, di sini 6. Okey, adakah dia berkadaran di sini antara 1 dengan gambar rajah 1 2? Tidak. Kerana apa? Atas ni skala ada darab 2. Dan di sini tidak darab 2, maka tidak berkadaran. Itulah reason kita. Okey, jelas lah. Okey, kita pergi kepada cikgu, satu. Ya. Kalau persoalan macam ni memang tak payah kira lah. Ah, tak ya. Jawapan kita, dia dia tanya, adakah pertambahan ni sebab berkadaran? Tidak. Tidak. Kerana apa? Kerana reason kita kamu bagi tahu. Dia punya menegak dia dengan mendata ni, menegak ni, segitiga menegak dia ni berlaku pembesaran, tetapi mendata ni tidak berlaku pembesaran. Jadi dia tidak berkadaran lah. Ha, jawapan kita kata tidak. Okey, jelas lah. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, bagaimana kita nak menentukan nilai sin, cos dan tan suatu sudut tirus? Okey, kita tengok contoh. Okay, kita kecilkan sikit gambar rajah ni. Bagi dapat. Okey. Okey, kita habiskan ini sikit lagi. Okey. Okey. Kita ambil terus contoh yang kelima. Ok,
Okey, contoh yang kelima. Untuk latihan ini, kunci dia tu je lah. Kunci dia adalah formula tu. Kamu ingat kunci tu, formula tu, jalan dia mudah. Okey. Okey, kalau tengok di sini. Okey, dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, dia adakan segitiga bersudut tegak. Dia seolah akan tegaskan lagi kepada kamu, dia adalah segitiga bersudut tegak. Walaupun kamu dah tahu dah, oh memanglah segitiga bersudut tegak kan. Soalan kamu beritahu juga. Itu kan nilai, okey. Panjang PR. Okey, panjang PR tak ada masalah. Panjang PR mana? PR, okey, di sini. Okey, PR hipotenus kan? Ini adalah hipotenus. Ini adalah hipotenus. Okey, jadi nak cari hipotenus adalah garisan pendek perlu ditambah. Okey, kita cari siap-siap. PR kuasa 2 sama dengan garisan pendek perlu ditambah 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Maka PR kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 berapa? Okey, 15 kuasa 2 225. Okey, 225 tambah 18 kuasa 2 64 kan. 8 kuasa 2 64. Okey, tambah 64 225. Okey, dapat 289. Okey, PR sama dengan punca kuasa 289 17. PR sama dengan 17 cm. Maka di sini kita dapat 17 cm. Automatik lah, untuk jawapan ni kita dah dapat lah. Sama dengan 17 cm. Okey. Okey. Kita pergi pada soalan yang kedua. Sin. Okey, sin. Automatik keluarkan dulu sin. Sin sama dengan saya takut hantu. Okey, walaupun kita tak takut pun hantu ni, kan? Okey, tapi dah nak apa ni kita sebutlah. Okey, cos sama kalau saya hantu. Kalau dah kita ada hantu, tak takut lah, kan? Tak takut sangat. Tu siapa formula dia. Okey, jadi sin sama dengan sin. Okey, ni cara baca sin. Okey, sudut ni adalah simbol sudut PRQ. Mana PRQ? Tengah-tengah. Okey, PRQ. Ha, macam nilah contoh cikgu letak. Okey, takut terkeliru kan. Kat mana cikgu PRQ? Ni kat sini. Sudut PR Q. Sudut mana? Maka sudut ini. Okey, jadi sekarang kamu berada di, okey, sini kita berada di sini. Okey, kita berada di sini. Okey, jadi yang mana setentang? Ini setentang. Sebelah 17. Sebelah 8. Hipotenus tak akan berubah. Okey, sin sin sama dengan tentang, setentang dia ada 15 bahagi dengan hipotenus. Hipotenus adalah 17. Maka selesai. Okey, cos sama dengan sebelah cos. Cos kat mana ni? Sudut PRQ, tengah-tengah, tengok R. R mana R? Okey, sama, posisi yang sama. Okey, jadi sebelah 8, sebelah dia adalah 8. Hipotenus dia adalah 17. Okey, selesai. Tan PQ PR mana? P kat mana P? Okey, kat sini. Maka kita berada di sini. Okey. Tan tentang 8 sebelah 15. Okey, selesai. Selesai.
Simpel je soalan ni. Okey, kita pergi kepada contoh yang berikut. Okey, contoh berikut cikgu dah ni kan. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQT. Okey, dan segitiga ROS. RQS. Okey. PQR, okey, garis lurus. Okey, diberi bahawa panjang SQ, mana SQ? Kita keluarkan dulu nilai ni. Kerana nilai ni akan membantu kita untuk mencari salah satu garis. Okey, panjang SQ, SQ adalah 6. Okey, bila dia kata 6, SQQ adalah 6, di mana ST dengan TQ adalah jarak yang sama. Maka kita kena bahagilah 6 bahagi 2, sini 3, di sini 3. Okey, jadi sebelum kita nak cari ini, pertama kita perlu cari dulu panjang garisan ini dan panjang garisan ini. Ha, sebelum kita nak jawab apa semua ni, cari siap-siap. Guna kaedah teorem Pythagoras, cari panjang PT. Okey, jadi PT adalah garisan hipotenuse sama dengan garisan pendek dia perlu ditambah 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Maka PT kuasa 2 sama dengan 4 16 tambah 9. PT kuasa 2 sama dengan 16 tambah 9 dan punca kuasa. 16 tambah 9 dan punca kuasa. Dapat jawapan punca kuasa. Oh, 5. Sentimeter. Dapat di sini 5. Betul tak? Okey, di sini nak cari panjang QR. QR ni hipotenuse atau bukan? Bukan. Bila bukan hipotenuse, QR kuasa 2 sama dengan hipotenuse perlu ditolak dengan garisan pendek. Hipotenuse 10 kuasa 2 tolak garisan pendek satu lagi 6 kuasa 2. Maka QR kuasa 2 sama dengan 100 tolak 36. QR kuasa 2 sama dengan 100 tolak 36. Maka QR sama dengan punca kuasa 64 sama dengan 8. QR sama dengan 8 kali 8 16. Okay, 8 sentimeter. Maka di sini kita dapatlah 8. Cikgu harap tak ada masalah kot tentang teorem Pythagoras kan. Okay, tak apa. Okay, jadi automatik lah untuk soalan pertama kita dah dapat jawapan. QR mana QR? QR sama dengan 8 cm. Panjang PT sama dengan 5 cm. Okey, baru kita masuk formula. Saya sama dengan takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, jadi soalan C. Sin, okey, sudut QRS. Mana QR ya? QRS. Maka berada di sini. Okey, cikgu guna warna lain. QRS kita berada di sini. Okey, di sini. Okey, jadi sin sama dengan tentang hipotenus. Setentang dia adalah 6. Okey, hipotenuse dia adalah 10. Okey, cos sudut TPQ. TPQ maka berada di P. Okey. Cos sama dengan apa? Sebelah hipotenuse. Sebelah dia adalah 4. Hipotenuse dia adalah 5. Okey. Tan sudut TQP. TQ, okey, berada di sini. Okey. Tan tentang 4. Okey, sebelah 3 per 3. Okey, jelas ah. Okey, tan bagi QSR. Tan bagi sudut QSR. Mana QSR? QSR, okey, di sini. Okey, tan dia apa? Tentang 8. Okey, bahagi dengan sebelah. Sebelah dia adalah 6. Okey,
Simple saja. Ada soalan? Hilang eh? Jadi sebenarnya the key untuk soalan ni adalah ni lah, formula dia tu lah. Kalau kamu ingat formula tu dengan fasih, jadi apa yang soalan yang diberi, insyaAllah boleh jawab dengan mudah lah. Okay, kita tengok. Okay, apakah hubungan antara cos, sin dan tan? Okay, dalam kau parah. Okay, tak apa cikgu nak kamu faham sangat dulu. Sebenarnya cos, sin dan tan ni dia ada hubung kait. Seperti mana hipotenus garisan pendek 3, segitiga ni dia ada 3 kan. Setiap garisan tu dia ada hubung kait. Okay, jadi nanti cikgu akan terangkan untuk next sesi. Untuk hari ni ni ialah tak boleh banyak-banyak kan. Cikgu bagi sikit-sikit. Zuhairi, ahlan wasalan, kita baru nak habis kelas. Jadi dalam trigonometri ni kita berkenaan dengan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi dalam segitiga, hukum segitiga dalam sudut kita belajar sebelum ni, sudut A, sudut B dan sudut C ni jika ditambah 180 darjah. Jadi setiap sudut ni dia ada hubung kait dia. Sama juga garisan A, garisan B dan garisan C, dia ada hubung kait. Biasanya kalau nak cari salah satu, dia akan bagi dua. Dan soalan akan bagi dua daripada satu, daripada tiga. Maksudnya salah satu kita perlu cari. Jadi nanti cikgu akan hubung kaitkan apa hubung kait sin, cos dan tan. Sama juga dalam kes ni, kalau nak cari panjang B, A, C perlu ditambah. Betul tak? Kalau nak cari panjang A, B tolak C. Kalau nak cari panjang C, B tolak A. Tu hubung kait dah. Nanti insyaAllah pada next sesi kita akan jumpa lagi. Kalau diizinkan Allah, kita akan jumpa lagi. Cikgu akan terangkan hubung kait tersebut lah. Jadi setakat tu saja kelas kita pada hari ni. Zahiri, baru Zahiri nak panas enjin kan. Okey, jadi insyaAllah tu saja untuk hari ni. Jadi kamu buat sat. Lupa. Untuk hari ni kamu buat dulu latihan. Sebab apa cikgu ni? Sebab cikgu nak kamu cover balik lah video-video cikgu yang sebelum ni. Takut ada yang tertinggal. Sebab kelas kita semalam kan. Kelas kita semalam. Sebenarnya kamu boleh buat dah ni. Okay, 5 point itu. Okay, 1.5D. Kalau kamu tengok tu ha. Okay, kamu berada di mana? Di titah yang ditanda. Jadi dia suruh cari cos, sin, cos dan tan. Kamu boleh buat dah nanti. Nanti kita akan terangkan. Okay, jadi untuk hari ni kamu buat dulu latihan 5.1C. 5.1C saja. 5.1C. Dan untuk latihan 5.1D ni, soalan A ni kamu dah boleh buat. Okey, 5.1D cikgu dah terangkan dah hari ni. 5.1D soalan 1. Soalan 1 dulu. Okey, cuba buat dulu soalan 1. Mahirkan diri kamu dengan formula sin, cos dan tan. Kedudukan kamu di mana? Di titah yang ditanda. Bulat macam Q ni adalah titah, simbol titah, sudut. Sumbu, kamu berada di situ dan di mana setentan, di mana sebelah. Hipotenus dia yang mana? Hipotenus mesti betul dengan apa? Setentan dengan hipotenus. Sudut tegak lah hipotenus ni. Jadi tak ada masalah, kamu boleh kenal. Nah, cuba buat soalan ni. Jadi dua soalan lah. Buat soalan 1.5D nombor 1 dan 1.5C, soalan 1 dan soalan 2. Boleh? Okey, kelas kita setakat itu saja pada hari ini. Sebab cikgu nak pergi ke sekolah sekejap lagi. Sebab cikgu ada perjumpaan. Jadi cikgu tak boleh nak speak lagi lah. InsyaAllah kalau ada izin Allah, kita akan jumpa lagi. Jumpa lagi esok kamu datang ke sekolah kan. Okey, kita jumpa. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu tutup? Okey, yang penting kamu faham tak kat mana yang cikgu terangkan lah. Okey, setakat itu saja insyaAllah. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.